A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Karena like, comment, and subscribe itu gratis. Jangan lupa follow Instagram gua @raldoafdrian dan Facebook Aldo Afdrian. Support terus channel saya biar saya semangat lagi buat konten. Hanya tekan tombol subscribe, Anda akan support terus channel saya biar saya semangat lagi buat konten. Guys, gua akan menghadiri acara forum online melalui YouTube live streaming, guys. Kita mulai, guys. Ini dari email, guys, dari YouTube. Makasih. Kita mulai. Jangan tunjuk kepala saya dong. Oke. Ini kayaknya ngomong gue jadi terlalu bersemangat ya. Ini Kak Rumaisa di kolom live chat semangat banget nyebut buaya. Buaya. Wah, ada apa nih sama buaya nih? Kalau Mas Doni lihat apa nih? Buaya atau kapal? Sama saya ngelihat buaya sambil ngeliat ke gambarnya teman-teman, sambil ngeliat ke gambarnya ya, jangan ngeliat ke kitanya ya. Itu saya ngeliatnya budaya buaya juga, jadi saya ngeliatnya mirip kepala buaya nih, Mas Arya. Oke. Okay. Pertanda apakah yang, itu? Yang penting bukan pertanda kalau kita berpikir ini adalah buaya ya, bukan teman-teman, itu di luar dari konteks ya teman-teman sekalian. Oke. Nah, ini dari Kak Nyoman Sudiana. Wah, ini lumayan menarik nih jawabannya. Kak Nyoman katanya lihatnya matahari pagi, lalu pria yang sedang meneropong, dan sekarang lihatnya buaya. Wah, disambungin nih jawabannya. Ada dari Kak Tumoro juga yang katanya lihat ada kapal yang sedang berlayar. Wah, saya lihat. Terima kasih banyak untuk jawabannya, teman-teman. Sambil kita akan cek pertanyaan yang terakhir. Kita cek yang terakhir. Wah, ini lumayan rumit nih. Lumayan rumit bertanya. Ada banyak gambar hewan yang ditumpuk jadi satu. Ada sekitar 8. Teman-teman, lihat gambar apa nih di tampilan slide berikut. Beli Didi, lihat gambar hewan apa nih kira-kira? Kupu-kupu. Dominan kupu-kupu ya. Tapi kalau diperhatikan sih banyak ya. Tapi dominannya kupu-kupu ya. Maksudnya apa ya, Mas? Kupu-kupu. Sama, saya juga kupu-kupu, Mas. Saya ngeliatnya dari ruang besar dulu. Emang banyak sih kelihatan di gambar yang ini ya. Cuman saya ngeliatnya kupu-kupu dulu nih, yang kebayang kupu-kupu, Mas. Eh, jangan-jangan kita dikira udah di-setting ini ya? Enggak. Oh iya. Oh, cara ini tanpa settingan. Saya malah ngeliatnya kupu-kupu juga. Dari jawaban yang pertama sampai ketiga kok bisa sama ya, antara kita bertiga nih. Gak apa-apa, Mas, kalau sama-sama kupu-kupu, asal jangan sama-sama buaya. Waduh, itu lebih gawat itu. Wah, ini di kolom aja juga udah rame banget nih yang jawab. Ada Kak Hasan, lihatnya kupu-kupu. Kak Nyubi, Kak Feni, lihat burung. Kak, siapa namanya? Kak Triadi, lihatnya belalang juga nih. Wah, Kak Philip lihatnya serigala. Udah mulai beragam jawabannya. Soal ini lumayan rumit, banyak gambar yang ditumpuk jadi satu. Udah cukup ya teman-teman untuk gambar yang terakhir. Udah pada tahu, udah lihat apa. Nah, sekarang berarti kita akan coba lihat sebenarnya apa sih makna dari setiap pertanyaan yang tadi saya ajukan. Seperti itu. Kita lihat jawaban yang pertama. Nah, di slide pertama teman-teman, kita refresh lagi nih, teman-teman, tadi ada yang lihat mobil, ada yang lihat huruf A, ada yang pria yang sedang meneropong. Nah, ternyata kalau teman-teman lihatnya mobil, itu bisa diartikan bahwa teman-teman adalah orang yang menganggap bahwa kebebasan menjadi salah satu hal yang penting. Jadi teman-teman orangnya nggak mau diatur. Dalam hidup tuh teman-teman sukanya jalan sesuai dengan speednya teman-teman sendiri, nggak mau terpengaruh dari orang lain. Sedangkan kalau teman-teman lihatnya huruf ya, betul, A, betul. Itu bisa menandakan bahwa teman-teman adalah orang yang intuitif. Atau teman-teman bisa melihat sebuah peluang yang nggak dilihat sama orang lain. Sedangkan kalau teman-teman lihatnya pria yang sedang meneropong, teman-teman bisa diasumsikan sebagai seseorang yang cenderung melihat segala sesuatu dari garis besarnya dan cenderung menyerap segala informasi secara sekilas ketimbang memikirkannya lebih jauh. Nah, saya mau tanya ke Mas Doni. Tadi jawabannya
pas sama karakternya Mas Doni atau justru bertolak belakang nih gambar mobil tadi? Yang gambar pria sedang meneropong ya maksudnya, oh, Mas? Iya, ya. Iya. Itu saya lihat sama Mas, jadi memang saya juga lebih cenderung melihat, mencoba melihat sesuatu secara garis besar dulu, baru masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Memang kalau dari saya pribadi punya apa, agak sedikit susah untuk melihat sesuatu secara detail, atau misalnya ngelihat dokumen itu, perjanjian perusahaan atau yang lain-lain itu secara detail tuh saya agak susah dan harus punya apa ya istilahnya usaha upaya ekstra lah untuk itu. Memang tipikal saya lebih senang melihat secara garis besar. Berarti sesuai ya sama karakternya Mas Doni. Oke, kalau teman-teman yang hadir gimana? Sesuai apa enggak nih sama jawaban yang barusan saya sebutkan tadi? Sesuai. Wah, ini saya tunggu jawabannya nih teman-teman. Nah, sambil kita tunggu jawabannya teman-teman, komentarnya teman-teman sekalian. Alah, maaf guys, maaf. Kita komentar dulu guys, kita komentar dulu. Setuju. Ya, kita cek deh untuk gambar yang kedua nih. Yang kedua ada gambar buaya dan ada gambar kapal. Nah, ternyata kalau teman-teman lihatnya buaya, itu teman-teman bisa diartikan sebagai seseorang yang praktikal dan tidak terlalu suka mengambil resiko. Ya, dan cenderung kadang malah pas mikir tuh pengambilan keputusan tuh lama banget, cenderung hati-hati dalam pengambilan keputusan dan kadang terlalu memikirkan aspek negatif ketimbang aspek positif. Nah, sedangkan kalau teman-teman lihatnya kapal, nih bisa dilihat aja nih di gambar-gambar kapal tuh kecil banget. Jadi teman-teman bisa diartikan sebagai seseorang yang detail dan cukup kreatif. Kalau dari Bli Didi gimana Bli? Sesuai apa enggak nih untuk gambar yang kedua? Lihat tuh ayat tadi. Sepertinya sesuai ya. Sesuai. Karena saya cenderung kalau dikaitkan dengan pertanyaan sebelumnya, mungkin saya lebih melihat segala sesuatu itu garis besarnya. Jadi kurang melihat sesuatu secara detail gitu. Jadi ketika dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua, saya adalah orang yang praktikal dan tidak suka mengambil risiko gitu. Mantap. Sama sih, Bli. Luar biasa, Pak. Gimana, Bli? Iya, jadi mungkin saya perlu lebih relax kali ya. Saya selalu memikirkan hal-hal yang apa lebih karena saya lebih fokus ke hal-hal negatif gitu. Kalau seperti contohnya kalau mau memulai sebuah bisnis gitu, yang pertama dipikirkan apa nanti nggak jadi begini, nggak jadi begitu gitu. Ya, jadi betul. Mungkin bisa lebih relax gitu ya. Oh, iya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang punya pemikiran yang sama Bli Didi, bisa juga komen, oh iya nih saya kalau sebelum memulai bisnis ya Mas Arya ya, oh iya saya kepikirannya udahlah yang ini dulu, pesaing dulu, dan macam-macam. Mungkin teman-teman gitu, bisa ya sambil komentar di kolom komentar. Wis, betul-betul. Ya. Ini sesuai juga sih sama saya, gambar buaya ini. Orangnya emang overthinking, profesional overthinker. Jadi kadang malah belum memulai sesuatu itu udah kepikiran aspek negatifnya duluan nih. Takut gagal, takut nanti usahanya nggak sesuai sama permintaan pasar, takut persaingan. Nah, teman-teman yang lain yang hadir hari ini mungkin juga ada yang mengalami hal yang seperti itu. Nah, ini ada juga nih dari yang katanya mikir rugi enggak, kebanyakan mikir. Wah, ternyata sesuai nih sama karakternya teman-teman. Dari Kak Rizky Saputra, ada Kak Tri Adi, mikir untung rugi dulu. Wah, menarik, menarik. Nah, kalau teman-teman ada yang bertolak belakang sama yang saya sebutkan tadi, silakan kami tunggu juga komentarnya di kolom live chat. Sambil kita cek deh untuk pertanyaan yang terakhir. Nah, ini yang lumayan rumit nih. Ada 8 gambar hewan yang ditumpuk. Dan semuanya ini mulai dari kuda sampai burung itu semuanya punya sifat atau karakternya ya, yang berbeda-beda. Ada plus minusnya tersendiri. Nah, mungkin kalau dari Mas Doni gimana Mas? Tadi lihatnya kupu-kupu nih, katanya populer. Kalau Mas Doni lihatnya kupu-kupu. Ya, saya juga ya, lihatnya kupu-kupu sih. Berarti kita orang yang populer ya, Mas Doni. Iya. Yeah. Amin Mas, semoga kita amin, bisa ya jadi orang yang populer ya. Kalau saya sama ngelajah
Kalau populer ini mungkin lebih dalam konteks lebih dikenal orang ya. Lebih saya mungkin lebih gampang dikenali orang karena tipikal saya yang sering punya inisiatif untuk melakukan suatu, misalnya dari zaman masih sering ada aktif lah di beberapa komunitas dan organisasi dulu gitu. Tapi saya memang merasa ini sangat-sangat tepat dengan saya. Nah, cuman buat teman-teman nih yang kalau misalnya ternyata mungkin untuk yang di bagian 8 yang 8 ini ada yang kita beberapa pasti ada teman-teman yang punya ya beberapa poin yang dari ini, ada yang kuatnya, ada yang lemahnya, dan kita mungkin juga ada yang tidak punya nih terkait yang beberapa di antara 8 ini. Nah, sebenarnya tujuan dari kuis yang ini adalah supaya kita bisa lebih melihat ya ke dalam diri kita sendiri. Ya sebenarnya sebagai pebisnis online, kita itu kelebihannya apa ya? Kita biasanya ngelihat ya, itu dari sudut pandang apa ya? Mungkin dengan kita lebih mengenal diri kita lebih baik, kita bisa memulai bisnis kita juga dengan lebih baik. Itu yang saya tangkap tuh, Mas Arya. Betul sekali ya. Yang saya garis bawahi tadi dari perkataannya Mas Doni itu, ternyata kita semua dari pertanyaan-pertanyaan tadi, dari karakter-karakter yang dijelaskan tadi, ternyata semuanya punya plus minusnya tersendiri, punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang merasa bahwa oh ini kayaknya sifat saya ada yang perlu diperbaiki nih untuk yang ini itu misalnya seperti itu. Nah mungkin kita teman-teman kalau misalnya mau kita kaitkan sama bisnis atau pada saat kita mau mulai bisnis, kita mungkin bisa hire atau mungkin kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang lain yang mungkin punya kompetensi di bidang yang mungkin teman-teman nggak tahu. Jadi bisa saling melengkapi satu sama lain. Nah itu sebenarnya tujuan dari tebak gambar kita hari ini, yaitu untuk mengenali karakter dirinya teman-teman sendiri. Oke. Wah, ini di kolom live chat udah rame ya ternyata yang jawab juga nih, Mas Doni dan Beli Didi. Ada Kak Dudu, serigala berbulu kupu-kupu. Waduh, baru dengar nih serigala berbulu kupu-kupu. Ada Kak, siapa lagi nih? Kak Manunggal Lukman. Wah, katanya sama, sabar dan hati-hati. Ada Kak Nisa yang katanya sudah sesuai dengan kepribadiannya. Wah, menarik-menarik. Ternyata banyak yang sesuai ya sama arti dari setiap jawaban yang saya sebutkan tadi. Nah, sudah cukup ya untuk pemanasannya. Semuanya kayaknya udah siap untuk langsung masuk ke poin penting pembahasan kita pada hari ini. Yakni kita akan membahas lebih lanjut terkait memulai usaha online Anda. Nah, Mas Doni dan Beli Didi, ini dari kelas-kelas Gapura Digital dan Women Will sebelumnya, itu kami banyak sekali menerima masukan dari teman-teman dan komentar dari teman-teman yang ternyata masih banyak yang belum memiliki usaha. Nah, tetapi teman-teman yang hadir di kelas Gapura dan Digital dan Women Will itu memiliki keinginan yang luar biasa sekali untuk bisa go digital usahanya mereka. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang seperti saat ini kan, kita memang lebih banyak WFH, kita lebih banyak di rumah aja, dan tentu otomatis ruang gerak kita di offline itu udah terbatasi banget. Jadi kita mau nggak mau mencari ruang gerak yang lain, yang bisa membuat pergerakan kita itu lebih luas. Makanya sejak pandemi, penetrasi penggunaan internet di Indonesia itu tinggi banget. Dan ternyata itu dimanfaatkan oleh banyak orang untuk bisa go digital. Tetapi yang mau saya bahas sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin dari Mas Doni, dari Mas Doni sendiri dulu, mungkin boleh dibantu nggak sebenarnya definisi dari bisnis online itu sendiri apa sih? Iya, jadi kalau saya baca-baca nih di artikel dari Webhostmu nih di tahun 2019, sebenarnya bisnis online itu secara definisi adalah sebuah tindakan bisnis yang kita lakukan baik sebagian atau keseluruhannya secara online atau menggunakan internet. Kalau mungkin saya sederhanakan lagi buat teman-teman di sini, bisnis online itu adalah kita yang menjual apa melakukan tindakan bisnis, apakah itu produknya itu jasa, produk, dan juga saya ada lihat nih di kolom komentar tadi ada yang jualannya itu dari Jojof English Online Conversation, terus juga ada yang banyak yang cemilan ini di sini, sama juga ada yang konsultan kecantikan dan fashion. Nah, jadi kalau misalnya bisnis online itu di bisnis kita sendiri ya yang teman-teman sebutkan tadi,
kita berada di kota yang sama, misalnya kota Padang, terus orang kita yang beli juga dari kota Padang, tapi mereka melakukan pemesanannya melalui chat application, itu juga udah bisnis online tuh teman-teman. Atau mereka belinya itu melalui sosial media atau e-commerce, itu juga tetap bisnis online teman-teman, walaupun toko kita berada di secara offline ya, ataupun toko kita berada di rumah kita sendiri. Jadi ketemunya itu melalui online, maka itu namanya bisnis online, itu Mas Arya. Jadi bisnis online itu ya cuman beda di platform doang ya Mas Doni. Kalau misalnya kita jualannya yang offline ya tentunya kita bisa bertemu langsung dengan pelanggan. Kalau online platformnya berbeda-beda nih, wadahnya beda-beda. Ada yang pakai media sosial, ada yang pakai e-commerce, ada yang pakai website, ada yang pakai Google Business juga. Nah tentunya itu semua lebih fleksibel juga untuk kita gunakan, bisa kita akses dari mana saja. Tapi kalau kita mau go online, kalau kita mau berbisnis online, sebenarnya semuanya itu bisa kita go online-kan juga ya. Mulai apapun bisnisnya kita, mau jasa, mau makanan, mau kesehatan dan kecantikan, atau seperti apa, Mas Doni? Iya, itu bisa banget Mas. Jadi kalau terkait jasa pun juga melalui online juga bisa. Misalnya kita punya jasanya itu servis AC, kita punya jasanya itu seperti yang disebutkan tadi nih, make up ya. Jadi kan make up kan pasti melalui offline ya. Tapi kita menemukan customer kita, menemukan kita melalui online, maka itu disebut bisnis online. Misalnya nih, dia lihat spanduk kita pas lewat. Jadi dia lagi jalan, lihat di spanduk kita, menerima pesanan melalui application chat, terus dia chat kita, itu udah bisnis online. Terakhir pun saya juga ada melakukan cetak spanduk nih, di kota saya sendiri, saya pesannya itu melalui application chat aja nih, jadi saya chat-chat, oh ya saya maunya desainnya begini, begini, begitu, saya kirim gambarnya, kemudian saya transfer uangnya melalui online juga, dan itu juga sudah bisa disebut bisnis online. Walaupun tetap dicetak, tetap dijemput, gitu Mas Arya. Wah, jadi lebih fleksibel gitu ya, lebih memudahkan juga untuk sebagai customer kalau misalnya mau order dan sebagainya. Nah, benar. Tapi kalau misalnya kita go online, apa sih sebenarnya benefit utama yang bisa kita dapatkan kalau kita bisa masuk ke sana? Ada sesuatu pembeda nggak sih kalau kita hanya bisnis offline atau konvensional, tapi dibanding kita bisnis online? Mungkin dari Beli Didi ada pengalaman yang bisa di-sharing kepada teman-teman? Iya. Jadi Mas Tony sudah membuka apa itu bisnis online gitu. Jadi bisnis online itu perilaku konsumen yang membuat kita berubah. Ya, perilaku konsumen yang membuatnya berbeda dengan bisnis yang konvensional. Meskipun kalau di Indonesia ya belum sepenuhnya online gitu ya. Karena apa? Karena mungkin market lebih suka yang COD gitu. Jadi pembayaran itu masih cash gitu. Jadi belum totally berubah ke kartu kredit gitu. Jadi kalau kita sudah terjun ke bisnis online secara penuh, ada banyak hal yang membedakan atau yang memberi dampak positif bagi bisnis kita ya. Ya, jadi yang pertama biaya operasionalnya jelas lebih rendah. Kenapa? Karena kita nggak cetak brosur lagi, kita nggak pasang banner lagi, kita nggak pasang iklan di TV lagi atau di radio lagi gitu ya. Jadi semuanya iklannya kan kalau online itu basisnya adalah pay per click, atau bahkan kalau misalnya website-nya bagus, kita cukup optimalkan website kita melalui SEO, kita dapat berjualan promosi secara gratis gitu. Jadi itu bisa memangkas biaya pemasaran yang sangat banyak gitu. Yang ketiga itu meminimalisir resiko dan bisa memulai bisnis dengan cepat. Karena saya berpengalaman dulu ketika memulai bisnis jasa itu modalnya mungkin sekitar 500 ribu ya buat bikin website, dan itu bisa langsung saya mulai dalam beberapa hari. Ketika websitenya sudah jadi, saya coba posting di media sosial, saya coba posting optimalkan SEO-nya, dalam beberapa hari bisnisnya udah dikenal gitu. Jadi ini meminimalisir resiko ya. Tapi di Indonesia ini sebenarnya kan banyak sekali UMKM ya.
Pada tahun 2018 saja ada sejumlah 52,9 juta pelaku UMKM dan terjadi peningkatan sekitar 5% untuk UMKM di Indonesia ya. Jadi menurut data Kominfo, target UMKM go digital itu meningkat dari 3,79 juta di tahun 2018 menjadi 8 juta di tahun 2019. Nah, jika melihat data yang ada saat ini, masih banyak sekali UMKM yang belum sadar pentingnya digital, ya. Meskipun mereka sudah go digital, tapi mereka baru setengah hati untuk go digital. Setengah hati maksudnya gimana? Mereka baru jualannya di satu platform mungkin, gitu ya. Tapi pembayaran tetap menggunakan COD, gitu misalnya. Mungkin mereka sudah dijualan di satu platform atau di satu sosial media, tapi mereka belum punya website. Jadi mereka belum sepenuhnya memanfaatkan channel-channel digital ini. Bahkan ada yang sama sekali belum go digital. Nah, yang paling simpel untuk go digital itu sebenarnya ada platform dari Google yang namanya Google My Business. Ini langkah pertama sebenarnya untuk ditemukan secara digital. Karena apa? Sekarang orang mencari arah lewat Google Map, orang mencari sesuatu itu lewat Google. Nah, ketika mereka mempunyai Google My Business atau Google Bisnisku, ini sebenarnya langkah pertama yang wajib bagi setiap UMKM ketika mereka go digital gitu. Meskipun mereka nantinya belum sepenuhnya go digital, mungkin jualan di platform online, platform marketplace online, jualan di website-nya sendiri atau di social media. Dan bagi saya, Google Bisnisku ini yang paling penting gitu ya. Oke, jadi ternyata emang untuk go online itu ada banyak sekali benefit yang kita bisa dapatkan. Itu mulai dari biaya operasional yang lebih rendah, biaya pemasaran yang fleksibel, serta dapat meminimalisir risiko dan memulai usaha secara lebih tepat. Nah, tadi ada satu yang menarik nih dari Beli Dede, katanya belum semuanya mungkin bisa full untuk bisnis online, atau ibaratnya masih setengah-setengah nih, masih setengah hati untuk go online. Nah, kalau dari Beli Didi sendiri, kemarin apa sih yang bikin Beli Didi bisa mantep untuk go online? Yang pertama, karena saya melihat penetrasi internet itu kenceng ya. Penetrasi internet itu kenceng. Kebetulan bisnis saya yang fully online itu bisnis travel. Jadi traveler ini termasuk orang yang well educated di bidang internet dan digital gitu. Tapi kalau kita melihat penetrasi di internet Indonesia, memang pertumbuhan internet itu tinggi, tapi orang lebih banyak menggunakannya untuk hiburan, ya. Makanya platform-platform hiburan seperti sosial media, berbagi video itu lebih populer dibanding platform untuk jualan secara digital gitu, ya. Meskipun sudah banyak akhirnya berkat Google Gapura Digital ini makin banyak pelaku-pelaku UMKM akhirnya beralih ke dunia digital gitu ya. Jadi laju pendapatan usaha lewat UMKM itu mengalami peningkatan sekitar 80% kalau mereka go digital gitu. Jadi berdasarkan penelitian dari McKinsey dan company, terjadi peningkatan adopsi channel digital dan 75% pengguna baru atau first time user mengaku akan terus menggunakan channel digital ya. Jadi ketika orang sudah ketemu channel digital dan nyaman di situ, ini orang sebenarnya susah beralih ke platform konvensional lagi. Jadi dia akan tetap di channel digital itu. Karena apa? Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada banyak hal yang ada tiga alasan utama yang membuat orang akhirnya beralih ke digital gitu. Jadi sekali ke dunia digital, mereka kayaknya susah balik lagi ke dunia konvensional gitu ya. Dan sekarang saya melihat bahwa pandemi ini memberikan dampak yang cukup signifikan ketika orang memutuskan untuk berbelanja ya. Jadi pandemi ini membuat perilaku kita totally berubah ya. Yang dulu lebih suka datang ke mall untuk berbelanja, sekarang
kita lebih suka order makanan via online yang dulu lebih nyaman pakai uang cash, mungkin sekarang lebih nyaman pakai e-wallet gitu ya. Jadi di masa pandemi ini ada sekitar 55% konsumen mengaku lebih sering berbelanja online, dan diduga akan terjadi peningkatan kedepannya sekitar 81%. Ya, ini potensi sekaligus kesempatan bagi teman-teman pelaku UMKM untuk segera go digital gitu ya. Jadi di 2020 ada survei juga dari Snapchat ya, dengan 4.500 responden. 73% responden mengakui kegiatan memasak di rumah meningkat selama PSBB, dan 59% belanja kebutuhan sehari-hari secara online, dan bahkan di Jakarta mencapai 76% ya. Ini perilaku konsumen yang totali berubah. Makanya ketika perilaku konsumen berubah, kita sebagai pebisnis, pelaku usaha, ya kita mau nggak mau juga harus berubah, mengikuti gaya konsumen yang lebih cenderung menggunakan platform digital untuk kebutuhan sehari-hari mereka, gitu. Mungkin okay. Mas Doni ada tambahan lain mungkin ya, atau Arya mungkin. Oke, okay. Nah ini tadi sempat juga dibahas sama Bli Didi, kalau memang semenjak pandemi ya, semenjak adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, behaviornya konsumen juga udah mulai berubah nih. Mereka juga udah mulai melihat bahwa higienitas untuk sebuah produk itu juga penting banget, menjadi poin penting. Apalagi sekarang emang di rumah aja nih, banyak teman-teman yang emang masih takut untuk keluar. Nah, salah satu solusinya ya kita juga harus bisa menawarkan produk-produknya itu untuk go online, go digital. Nah, mungkin dari Mas Doni lagi nih, terkait bagaimana kemudian kita bisa mulai usaha online. Karena tentunya untuk pengambilan langkah pertama untuk setiap kegiatan atau rencana-rencana gitu, itu biasanya jadi langkah yang paling berat untuk kita lakukan, first step-nya. Nah, kalau dari Mas Doni ada tips dan trik nggak nih biar melangkah ke bisnis online ini bisa lebih mudah? Oke, kalau misalnya untuk mulai usaha online, yang paling pertama itu kita perlu kuota dulu ya, di smartphone atau laptop kita ya, ya perlu kuota dulu agar bisa kita terkoneksi dengan internet. Kemudian, kalau teman-teman di sini pernah ikut juga tentang acara Gapura Digital sebelumnya, kita pernah bahas di sebenarnya tentang poin riset. Nah, kebanyakan kalau saya lihat teman-teman UKM itu kalau mau mulai bisnis itu karena mereka suka dengan produknya. Jadi sebagai si pemilik bisnis, kita suka sama produknya, terus kita jual. Hal itu sebenarnya tidak ada masalah, cuman model bisnis sekarang itu, apa penerapan-penerapan bisnis yang terjadi sekarang yang saya lihat di dunia online itu mulai berubah, di mana orang sekarang mulai membuat produk itu berdasarkan kebutuhan dari market atau kebutuhan dari orang. Maksudnya kayak gini, apa ya kira-kira yang lagi tren sekarang? Mungkin saya bisa cek kali ya, kalau mau teman-teman mau cek apa yang lagi tren itu bisa di Google Trend, atau bisa juga cek di marketplace-nya, apa sih yang lagi happening banget nih sekarang. Jadi itu juga dipertimbangkan teman-teman. Jadi bisnis itu sebenarnya adalah mempertemukan antara permintaan pasar kan dengan pembeli. Ya kan di buku-buku yang kita baca kan kayak gitu. Ketika kita tidak melakukan riset, kita tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh pasar, maka kita juga akan kesulitan nih untuk menjual produk tersebut. Semakin bagus produk yang kita jual, semakin disenangi oleh pasar, semakin gampang loh jualnya teman-teman. Malah nggak perlu dipromosikan beberapa hal ya, dalam beberapa konteks ya, atau dipromosikan sedikit aja, itu bisa gampang viral karena memang produknya bagus. Seperti salah satu contohnya ya, kalau untuk bisnis kuliner nih, dengan adanya ojek online sekarang, bisnis-bisnis kuliner yang awalnya itu dia bisnisnya itu secara offline tapi udah rame, dengan adanya ojek online malah penjualannya naik berkali-kali lipat. Betul. Kenapa ya? Karena memang makanannya enak. Kalau misalnya produknya itu misalnya kalau produknya itu misalnya kecantikan ya, memang karena produknya itu bagus, orang pakai itu puas dan senang dan belanja lagi. Jadi poin pertama itu riset. Kemudian yang kedua, setelah teman-teman riset nih, teman-teman tahu nih, oh ya produk yang lagi dibutuhin pasar ini, yang lagi tren ini. Nah, teman-teman bisa menggaungkan secara online. Jadi teman-teman coba deh jualan kecil-kecilan dulu nih. Tadi saya juga ada lihat
lihat di komentar, kita masih jualannya itu buka stand, masih kecil-kecilan. Ya kita tes dulu, hasil riset kita tuh cocok gak sih sama pak kondisi pasar. Kita udah cek nih, ternyata di pasar lagi trennya ini. Ya udah kita coba bikin juga produk yang bagus, kemudian kita coba jual kecil-kecilan dulu nih teman-teman, karena ini kita ngomongnya terbatas dengan modal ya. Ketika nanti sudah laris diterima sama pasar, nah baru kita bisa masuk ke tahap promosi. Iya nih, saya jualan produk itu laris, penjualannya banyak, mungkin dengan itu kita udah cocok untuk masuk ke tahapan promosi. Biar apa? Biar dengan upaya promosi yang optimal, penjualannya maksimal gitu teman-teman. Terus nanti jangan lupa juga untuk jaga relasi. Orang-orang konsumen-konsumen yang puas, kita jaga relasi kita, minta testimonial dari mereka, kemudian minta rating dari mereka, agar orang-orang yang belanja yang lain juga bisa ngelihat dari sudut pandang testimonial. Jadi ada 5 ya teman-teman ya. Pertama itu riset dulu nih. Riset itu jadi salah satu hal yang paling penting. Terus yang kedua itu digaungkan, kemudian juga bisa dilakukan secara online penjualannya. Ketika sudah oke, kita promosikan kalau memang sudah ada budgetnya, dan jangan lupa untuk jaga relasi dengan konsumen-konsumen kita. Itu Mas Arya. Bos, ternyata lengkap juga, lengkap ya tips dan trik yang diberikan sama Mas Doni barusan, mulai dari riset, gaungkan, online, promosi, dan relasi. Nah, tadi juga sempat disampaikan sama Mas Doni tentang pentingnya kita meriset sebelum kita bisa go digital. Ibaratnya kita nyiapin peluru dulu nih, biar pas ke medan tempur, pas kita jualan, itu pelurunya bisa tepat-tepat sasaran semuanya. Nah, ini juga mungkin berkaitan sama pertanyaan yang berikutnya, terkait keuangan ini. Nah, soalnya kalau misalnya kita nggak riset baik-baik, mungkin nanti pasti bakalan rugi ke depannya. Bisnisnya nggak bakalan laku di pasaran, dan tentunya bakalan buat kita mikir lagi nih, bisnis saya diterusin apa lanjut nih. Nah, ini juga yang banyak ditanyain nih Mas Doni dan Beli Didi, soal pendanaan, soal keuangan. Karena ternyata untuk strategi pengelolaan keuangan untuk bisnis pemula itu masih mengawang-awang gitu buat teman-teman yang di Gapura Digital ataupun Women Wheel. Nah, jadi mungkin yang saya akan tanyakan, untuk teman-teman yang baru mau masuk ke bisnis digital atau mau go online, itu tepatnya untuk pengambilan atau pendanaannya itu seperti apa? Apakah kita meminjam dana dari bank atau pinjaman online, atau kita mungkin harus ngeluarin tabungan pribadi, atau mungkin ada strategi pendanaan yang lain untuk pengaturan sistem keuangan ini sendiri? Mungkin dari Beli Didi ada pengalaman terkait hal yang seperti ini, mungkin boleh di-share ke teman-teman yang hadir. Oke. Sebelum saya lanjut, sebelum saya tambahkan mungkin tips-tipsnya nanti ya, saya berbagi pengalaman pribadi dulu. Dulu saya itu digital marketing untuk sebuah hotel bintang 4 di Bali. Digital marketing manager untuk sebuah hotel bintang 4 di Bali. Waktu itu target sales-nya mencapai sekitar 14 miliar sebulan, target sales-nya. Jadi saya sebagai seorang digital marketer waktu itu, makanya ini berat gitu ya. Dengan pekerjaan yang volumenya nggak habis-habis, saya datang ke kantor jam 7, pulangnya jam 9 malam, kadang targetnya tercapai, bahkan melewati target, tapi gajinya kok tetap segitu-segitu gitu ya. Itu di 2007 kalau nggak salah, 2007. Nah, akhirnya saya merasa punya bekal ketika ketika memutuskan untuk membuat bisnis saya sendiri berbasis digital. Saya memberanikan diri untuk mengambil resiko gitu. Jadi saya mencoba dengan modal yang sangat minimal, waktu itu sekitar 500 ribu ya. Saya beli hosting, saya beli domain, saya melakukan riset seperti step-stepnya Mas Doni tadi. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat website yang jualan, yang menjual jasa sewa kendaraan di Bali. Gitu. Jadi saya sama sekali nggak punya mobil waktu itu. Nggak punya mobil. Mobil yang saya sewakan di Bali waktu itu. Ya. Caranya bagaimana? Caranya saya tanya teman-teman yang punya mobil tapi belum punya website. Lu mau nggak jadi partner gue? Kalau lu mau, gue jualin jasa lu.
terus nanti ada yang sewa mobil kamu, aku minta 50.000 aja deh gitu. Jadi benar-benar nggak punya mobil, nggak punya kantor operasi dan lain sebagainya. Akhirnya itu jalan. Setelah satu minggu saya dapat order pertama kali. Dan 50.000 pertama itu yang memacu semangat saya untuk, oh kayaknya digital ini masa depan gitu. Itu di 2007 itu. 2007. Dan lahirlah website saya yang pertama waktu itu. Namanya mungkin nggak usah disebut ya. Di 2014 saya merasa bahwa jualan kendaraan saja tidak cukup, akhirnya saya merambah ke bisnis jasa tur gitu. Jadi saya kombinasikan jasa sewa kendaraan sama jasa perencanaan perjalanan gitu. Akhirnya di 2014 lahirnya Bali Adventures itu, dan saya bilang bahwa bisnis itu, sampai ke bisnis-bisnis yang lain, saya sampai akhirnya punya bisnis retail, itu modalnya ya cuma 500.000 dari awal itu, dan itu dikembangkan pelan-pelan gitu. Jadi saya belum sempat mengajukan pendanaan ke bank, saya belum sempat mendapatkan pendanaan dari investor, semuanya berawal dari 500.000 itu gitu. Jadi itu sedikit pengalaman. Jadi mungkin orang berbeda-beda ya menyikapi masalah pendanaan ini. Tapi kalau misalnya Anda berjualan jasa, yang paling penting adalah portfolio dulu sama review. Portfolio sama review. Jadi kalau Anda sudah punya portfolio, Anda punya apa namanya? Punya produk yang bisa Anda tunjukkan ke konsumen. Jadi yang kedua adalah review. Jadi kalau banyak orang yang sudah mereview, yang mengulas produk Anda dan memberikan bintang 5 misalnya, tentu Anda lebih mudah lagi untuk maju ke tahap berikutnya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman UMKM masih kendala di modal, mungkin tips-tips ini bisa diterapkan ya. Yang pertama, pisahkan rekening pribadi dan usaha ya. Jadi kalaupun teman-teman misalnya masih memulai bisnis online-nya, di satu sisi masih bekerja di sebuah perusahaan atau kantor gitu ya, pisahkan. Jadi kita bisa melakukan tracking apakah bisnis kita itu profit atau enggak gitu. Jadi paling penting adalah pisahkan mana rekening pribadi dan mana rekening usaha. Jadi semua pendapatan usaha, semua pengeluaran usaha itu dikeluarkan dari rekening usaha. Sedangkan pengeluaran pribadi untuk kebutuhan sehari-hari itu bisa dari rekening pribadi. Biar tidak tercampur-campur, jadi kita bisa melakukan tracking terhadap usaha kita gitu. Terus yang kedua, penting untuk melakukan rekam catatan keuangan dalam pembukuan ya. Meskipun simple ya, menggunakan buku atau secara manual, atau menggunakan Excel gitu misalnya ya, atau menggunakan Google Sheet gitu misalnya ya, bisa. Yang paling simple itu bisa. Tapi kalau mau pembukuan yang lebih sistematis, yang lebih kompleks gitu, mungkin bisa teman-teman bisa mencari aplikasi-aplikasi atau website-website yang berupa platform as service gitu ya. Mungkin platform-platform pembukuan atau akuntansi gitu bisa teman-teman pakai untuk merekam catatan keuangan gitu ya. Terus yang ketiga, pantau dan kontrol cash flow ya. Saya pernah punya pengalaman, jadi ketika saya di awal-awal mulai bisnis, saya fokusnya ke gaji ya, ke gaji. Jadi saya patok gajinya misalnya 20 juta sebulan harus jadi gaji gitu. Tapi ketika terjadi penjualan yang profit kurang dari itu, di situ terjadi masalah ya. Jadi teman-teman harus memantau cash flow, arus kas ini harus dipantau. Jadi biar tidak kita minus tapi pengeluaran kita lebih besar dari pendapatan kita gitu. Jadi memantau cash flow ini
membuat Anda lebih mudah untuk meninjau apakah ada pos-pos dana yang tidak maksimal penggunaannya, termasuk mendeteksi aliran dana aliran yang tidak sesuai atau memiliki bukti-bukti transaksi. Ya, ini akan terlihat dari informasi sumber pemasukan dan untuk apa pengeluaran-pengeluaran tertentu dilakukan, gitu ya. Terutama untuk pengeluaran di luar rencana anggaran yang sudah dibuat. Nah, itu makanya penting bagi teman-teman untuk membuat kontrol cash flow, gitu. Ya, mungkin ada tambah lagi satu, fokus pada pembiayaan operasional, ya. Untuk Anda yang baru memulai usaha sendiri, pengaturan keuangan modal usaha online Anda sebaiknya dititik beratkan kepada pembiayaan yang vital, ya, yang vital terlebih dahulu. Terutama untuk biaya operasional sendiri seperti beli listrik, air, SDM, gitu ya. Jadi masalah biaya biaya operasional ini akan jadi biaya aktif yang akan terus dikeluarkan secara berkala. Jadi jika di awal teman-teman sudah fokus ke situ, kita sudah bisa memprediksi bahwa setiap bulan itu saya akan mengeluarkan biaya operasional sekian 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 gitu. Jadi ini akan menjadi operasional rutin yang akan menjadi beban perusahaan gitu. Jadi kalau kita sudah paham bahwa biaya operasional itu sekian, kita tentu lebih mudah untuk mengelola biaya operasional kita ke depan gitu. Oke, udah cukup ya, Lididi, ada banyak banget ternyata kenapa strategi pengelolaan keuangan itu penting banget sama yang disampaikan sama Lididi tadi, mulai dari kita harus memisahkan rekening pribadi dan rekening usaha, merekam catatan keuangan dalam sebuah pembukuan, dan tentunya pantau juga untuk kontrol cash flow-nya, dan yang terakhir tadi sempat disampaikan juga yaitu fokus pada pembiayaan operasional. Nah, kalau teman-teman nih semuanya udah tahu beberapa tips dan trik, mulai dari tips mengelola usaha, tips mengelola keuangan, pendanaan seperti apa. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian adalah, tentunya teman-teman punya bidang bisnis, apalagi teman-teman yang hadir hari ini dan belum punya usaha, punya rencana bisnisnya pengen di bidang apa. Atau mungkin teman-teman yang hadir yang sudah punya usaha pengen melebarkan pasar lagi, sayap lagi nih di bidang industri apa? Silakan, kami tunggu jawabannya di kolom live chat. Sambil saya coba tanya di Mas Doni deh. Mas Doni, selain bisnis sekarang ini, Mas Doni ada keinginan apa lagi nih untuk bidang bisnis yang ingin digeluti? Oh ya, kalau terkait bidang bisnis sih, mungkin saya akan sharing dua hal ya. Yang pertama tuh kalau keinginan saya pengen masuk di makanan atau minuman, karena saya sering banget nih ngopi tiap pagi untuk istilahnya meluangkan waktu untuk ngopi, untuk berpikir tentang rencana-rencana kedepannya seperti apa. Salah satu seperti yang Lididi bilang tadi nih, sebenarnya laporan keuangan harus kas itu bisa menjadi faktor penentu keputusan bisnis kita di masa depan. Banyak orang yang saya lihat ambil keputusan bisnis itu berdasarkan emosional. Kalau lagi kurang tidur, besoknya lagi emosian, ya udah lagi ada apa yang ada yang di kepala itu menjadikan keputusan bisnis. Padahal salah satu tips yang dari saya baca-baca di internet itu, kalau kita mengambil keputusan itu alangkah baiknya berdasarkan laporan keuangan yang kita bikin. Itu kalau keinginan nih, tapi kalau misalnya dari apa yang saya pelajari nih, mungkin buat jadi tips juga buat teman-teman, kalau kita pengen menjalankan usaha yang baru, itu ada bagusnya kita juga melakukan riset nih. Misalnya nih, oh saya pengen bikin bisnis kopi. Tahu nggak kalau misalnya bisnis kopi itu alat kopinya sekian. Ya, bisnis kita itu sangat tergantung kepada baristanya. Nanti kita harus nge-treat baristanya itu gimana. Terus juga nanti mesin kopi itu kalau nggak dibersihin rusak. Harganya puluhan juta. Ya, baristanya nggak tahu, kita nggak tahu, rusak aja udah. Modal puluhan juta. Jadi kalau misalnya kita punya keinginan nih terhadap bisnis baru, ataupun kita pengen mengembangkan di bisnis yang lini yang sama, tetap kita harus melakukan riset-riset dan riset. Itu yang kebayang sama saya, Mas Arya. Wah, ini menarik nih Mas Doni. Di kolom live chat juga udah rame banget yang jawab pengen bisnis bidang apa. Ada Kak Fahri, katanya mau bisnis makanan minuman. Ada Kak Chandra, katanya mau bisnis kos-kosan nih. Tapi yang menarik ada dari Kak Catherine Wang. Ini pastilah katanya saya pilihnya nomor satu. Secara itu hobi, jadi bisa dilakukan dengan totalitas dan maksimal karena happy. Nah, ini berkaitan nih sama pertanyaan yang berikutnya. Terkait penentuan bidang usaha. Mas Doni mungkin boleh dibantu. Sebenarnya kalau kita ingin bergelut sama satu bidang usaha, itu kita pilih berdasarkan passionnya kita, keinginannya kita, hobinya kita, ataukah kita ngikut sama selera
pasar yang sekarang lagi ngetren, Mas Doni? Iya, jadi kalau terkait yang soal bidang usaha ini, Mas, saya juga udah riset ya sedikit. Dan saya ada ketemu artikel dari Tokopedia di tahun 2019 nih terkait 7 tips milih memilih bisnis yang tepat nih. Nah, yang pertama nih, kalau buat teman-teman bagi yang belum punya bisnis atau mungkin sudah punya bisnis dan pengen mencoba hal yang baru, atau juga saya banyak baca nih, oh saya karyawan, saya mau resign tapi saya masih galau nih, nanti kalau resign itu malah nggak dapat pendapatan dari bisnis baru. Pertama itu coba kita bikin daftar bidang usahanya dulu nih teman-teman. Apa kira-kira list-listnya, kita bikin semuanya. Apa yang terbayang sama kita, kuliner apa, makanan apa, minuman apa, kalau kecantikan itu juga apa, karena kan kecantikan itu banyak sekali tuh lininya, fashion juga banyak tuh lininya. Coba kita bikin listnya dulu. Terus yang kedua, setelah kita bikin listnya, lakukan apa yang kita suka nih. Coba mungkin preferensinya kita bisa mulai dari apa yang kita suka dulu, karena meriset mempelajari apa yang kita suka itu lebih gampang ketimbang meriset dan mempelajari sesuatu yang di luar yang kita sukai. Terus setelah kita riset nih, ketemu nanti ini kan semakin sedikit lagi tuh pilihan-pilihannya. Coba dari pilihan-pilihan itu kita tentukan 1, 2, atau 3 paling banyak. Terus kalau kita bikin produknya, kita cek apa sih kira-kira produk apa sih yang udah ada di kompetitor. Misalnya nih, oh ya kalau misalnya untuk yang make up dari yang kompetitor yang lain, dia itu udah ada makeup untuk yang A, B, C, untuk yang jasa A, B, C, misalnya itu untuk yang wisuda, untuk yang mau nikahan, tapi dia itu gak ada jasa makeup untuk yang misalnya untuk pembuatan video atau yang lain-lain. Jadi kita coba lihat nih kira-kira kompetitor kita itu belum punya apa, terus kita punya apa. Cara mengetahuinya dari mana? Dari riset. Ataupun juga makanan, juga sama topiknya. Apa sih kira-kira kompetitor yang belum ada? Mungkin dia udah bikin makanan yang enak dan menarik, tapi tampilannya belum menarik ya. Mungkin kita bisa bikin makanan enak yang tampilannya menarik dan kemasannya juga menarik. Jadi kita harus punya perbedaan yang sangat jelas dengan kompetitor kita itu apa. Kalau kata Panji Pragiwaksono nih, sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi lebih baik kita sedikit berbeda. Terus yang keempat, nah lanjutkan riset, kita dalamin lagi nih. Kalau kita udah menjalankan bisnisnya, tetap kita pelajari terus. Dan yang kelima itu luangkan waktu. Mungkin poin yang kelima ini saya akan sedikit lebih dalami lagi nih, karena bagi saya pribadi waktu luang itu sangat berharga. Mungkin dalam bisnis kan yang penting kita itu hasil, kerja, pergi pagi, pulang malam, badan habis gitu, segala macam gitu kan. Tapi sebenarnya salah satu kekuatan yang bisa kita kembangkan itu adalah bagaimana cara kita memanfaatkan waktu luang. Banyak orang sebenarnya nggak bisa terjun di dalam dunia bisnis karena mereka nggak punya waktu luang untuk bisa berpikir dengan tenang. Iya saya mau bikin bisnis apa? Karena kadang ketika kita punya waktu luang ya, atau misal pas lagi di rumah ya, yang kepikiran nama kita itu ya main sosmed ya, nonton hiburan. Kita mungkin nggak pernah mempertimbangkan untuk menggunakan waktu luang kita untuk benar-benar belajar dan fokus. Jadi poin meluangkan waktu menurut saya itu sangat penting. Ya, jadi kita harus bisa meluangkan waktu, kemudian ketika sudah ada waktu luang itu disiplin kita untuk melakukan hal yang produktif untuk kita. Nah itu juga jadi tantangan pastinya, karena kalau udah punya waktu luang pasti godaan-godanya itu banyak tuh untuk main handphone dan segala macam. Terus setelah kita punya waktu yang luang, kita bisa membulatkan niat dan fokus untuk mempelajari terus apa yang kita mau dan kerja keras. Itu teman-temannya, jadi saya ulang lagi, bikin listnya, kerucutin, luangkan waktu untuk melakukan riset, kemudian kita harus kerja keras untuk bisa mencapai kesuksesan itu sendiri. Gitu Mas Arya. Oke, ya, ternyata banyak banget yang harus disiapin juga ya Mas Doni. Tapi ini tadi sempat dibahas juga terkait persaingan nih, soal kompetitor. Nah kalau dari Blididi sendiri, apalagi Blididi kan fokusnya di bidang jasa, tour and travel juga di Bali. Nah yang kita tahu di Bali tuh udah banyak sekali bisnis yang serupa. Kalau dari Blididi gimana sih caranya bisnisnya Blididi bisa tetap survive untuk menghadapi persaingan dengan usaha yang sejenis di Bali? Sebenarnya hampir sama dengan yang Mas Doni bilang ya, bahwa memang bisnis digital itu cepat. Karena apa? Karena cenderung lebih murah, orang startnya jauh lebih cepat daripada bisnis konvensional gitu ya. Kalau dulu misalnya orang mau buka toko gitu, dia harus siapin tokonya, dia harus siapin barangnya, dia harus siapin
segala macam, sampai pelang nama gitu. Jadi kan mungkin orang masih berpikir untuk memulai sebuah bisnis, tapi sekarang di zaman digital orang bisa start bisnis kapan saja gitu ya. Kalau nggak punya barang dia bisa dropship, kalau nggak punya pengiriman dia pakai pengiriman yang online, nggak punya nggak bisa gesek kartu kredit dia bisa pakai merchant-merchant online, nggak bisa terima pembayaran cash dia pakai e-wallet. Jadi memulai bisnis online itu semua orang bisa. Jadi kompetisi itu pasti juga lebih kenceng daripada bisnis konvensional gitu ya. Jadi untuk memenangkan persaingan ya, jadi ada beberapa strategi yang mungkin teman-teman bisa terapkan ya, mungkin teman-teman UKM bisa terapkan. Jadi saya sempat juga baca di Tokopedia ada tujuh tips buat pelaku bisnis online agar bisa bertahan dan bisa bertumbuh gitu ya. Yang pertama, kita harus mengetahui, mengerti dan memahami konsumen gitu ya. Kadang-kadang kita menerima komplain, kita menerima review yang tidak sesuai dengan harapan kita, reviewnya bintang 1 yang kita harapkan bintang 5 gitu ya. Kadang-kadang ini sebuah pukulan bagi kita, tapi ini sebenarnya adalah keluhan konsumen. Jadi kita tahu apa yang diinginkan konsumen ketika konsumen misalnya mengeluh terhadap layanan atau produk kita. Ini adalah salah satu cara untuk mengetahui dan memahami customer. Jadi ketika konsumen mengharapkan perkembangan dari kualitas produk, itu artinya ruang bagi kita untuk memperbaiki produk atau jasa kita, ya. Yang kedua, Mas Doni tadi bilang, mengutip pernyataan Panji Pragiwaksono, bahwa sedikit berbeda itu adalah lebih baik daripada sedikit lebih baik, gitu ya. Jadi jadilah berbeda. Maksudnya produk apapun yang Anda tawarkan jangan sama. Jangan cuma bermain di harga, jadilah berbeda. Jadilah produk itu mempunyai sesuatu yang dibedakan. Ada value added yang membuat konsumen memilih produk kita gitu. Jadi ada faktor X ya. Mungkin kalau tidak cukup faktor X, mungkin bisa ditambahkan faktor X, Y, Z. Faktor A, B, C, D gitu ya, yang bisa ditambahkan. Jadi semakin banyak faktor-faktor X-nya, makin berbedalah produk kita. Jadi orang bilang kita berpikirnya out of the box gitu ya, ketika kita menyusun sebuah produk atau menyusun sebuah jasa, out of the box gitu ya. Jadi ini akan memberikan kita ruang untuk membuat produk yang berbeda. Oke, okay. Ya. Lili boleh motong dikit nggak nih ya, terkait boleh. Ini terkait pertanyaan pembahasan yang sempat disinggung sama Lili di barusan tadi. Ternyata untuk bisa survive di tengah banyaknya bidang usaha yang mirip dengan kita, harganya juga sama, produknya juga mirip-mirip dengan kita, tentunya kita juga bisa harus bisa men-treatment pelanggannya kita agar pelanggannya kita itu bisa tetap loyal sama kita. Itu ya salah satu tipsnya tadi yang saya tangkap. Betul. Nah, mungkin beli di pertanyaan ini mungkin saya coba langsung ke Mas Doni kali ya dulu untuk nanya soal gimana sih cara agar teman-teman yang menghadapi masalah-masalah serupa itu bisa tetap survive dengan cara men-treatment pelanggannya sebaik-baik mungkin. Gimana cara agar pelanggan kita itu bisa tetap loyal sama kita? Iya, jadi kalau buat teman-teman nih gimana cara meningkatin loyalitas pelanggan? Satu hal yang harus jadi patokan adalah kita harus bisa melihat dari sudut pandang pelanggan itu sendiri. Ingat ya teman-teman, di zaman sekarang, di era digital, semua informasi itu dengan cepat menyebar. Ya, kalau misalnya kita dengan gampang bisa melihat di sosial media kelebihan dan kekurangan satu produk. Nah, jadi bagaimana sih tipsnya untuk bisa meningkatkan loyalitas pelanggan? Pertama, kita harus mulai dari sudut pandang pelanggan yang seperti tadi. Kemudian yang kedua nih, mungkin kita juga bisa menggunakan salah satu platform yang disebutkan di tadi ya, Google Bisnisku. Karena begini teman-teman, saya juga kalau misalnya bosan nih ngopi di tempat yang ini aja, pengen
pengen nyari tempat baru, tapi kan saya nggak pengen kecewa. Maksudnya itu kan kadang kita, oh ya nih dengar-dengar ada tempat kopi baru, ke sana nyobain, kecewa. Saya kan nggak mau kecewa, jadi saya akan ngelihat review dulu dari Google Bisnisnya. Nah teman-teman, salah satu strateginya bisa menggunakan platform Google Bisnis untuk bisnis usahanya, kemudian coba kumpulkan rating dan review dengan cara minta sama teman-teman apa yang orang yang datang. Atau misalnya kalau yang di online itu kita bisa ketika mengirimkan paket, kita masukin kertas, oh ya tolong ya dibelikan apa diberikan rating, review atau testimoninya nih teman-teman, karena ini akan sangat membantu bisnis kita. Kita juga bisa memberikan promo. Nah, intinya terkait loyalitas kita harus bisa melihat dari sudut pandang pelanggan. Mungkin satu contoh yang terakhir dari saya terkait loyalitas ini, saya contohin mungkin untuk hal yang lumrah ya, yang kalau pernah pasti teman-teman sering dengar nih, yang kaya akan selalu kalah oleh yang selalu ada. Teman-teman pernah dengar nggak atau sering dengar nggak di internet? Terus yang selalu ada akan kalah dengan yang serius datang ke rumah untuk melamar gitu ya, gitu kan? Nah, di dalam bisnis online sebenarnya hal-hal seperti itu kalau kita lihat secara lebih apa ya, dengan pikiran yang lebih terbuka, banyak yang terjadi sebenarnya. Kita menjual produk kita itu istilahnya produk kita itu bagus, tapi di luar banyak loh yang lebih bagus. Makanya gimana caranya supaya kita punya produk yang berbeda dan bisa lebih bagus. Istilahnya di zaman sekarang kalau kita memulai bisnis itu kita harus jadi istilahnya orang yang kaya, selalu ada dan juga serius. Ya dong, kalau kita cuma punya satu doang, yang lain punya tiga, otomatis konsumen tarik ke yang punya tiga dong. Jadi kita riset, kemudian kita coba bikin produk yang berbeda, yang unik, agar lo pelanggan itu juga kalau mau nyari produk pasti ujung-ujungnya ketemu ke kita terus. Gitu Mas Arya. Ini udah ngomongin soal karakter juga nih yang harus kita miliki sebagai seorang pebisnis nih. Ini berkaitan juga nih Mas Doni dan Beli Didi sama pertanyaan yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan. Ini malah dijawab pertanyaan terakhir sama Beli Didi. Kalau untuk menjadi seorang pebisnis yang tangguh nih, sifat apa atau karakter apa yang harus kita miliki? Yang jelas bisnis itu jangan cuma dipikirkan, tapi dilakukan gitu ya. Ya, jadi kalau cuma di pikiran itu bukan bisnis namanya. Itu mimpi. Mimpi. Jadi yang paling penting adalah yang pertama berani memulai sesuatu. Apapun pasti berat di awal. Mau bisnis apapun itu pasti berat. Mau mikirin usaha apa pasti berat. Tapi yang paling penting adalah kemauan kita untuk berani memulai sesuatu gitu ya. Memupuk kepercayaan diri untuk memulai sesuatu itu penting. Yang kedua, beradaptasi. Yang kadang-kadang bisnis itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang-kadang kita sudah melakukan riset berbulan-bulan, riset yang rumit, tetapi konsumen ternyata berbeda dengan apa yang kita riset gitu. Jadi di sini ketika apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi, jangan takut untuk beradaptasi ya, karena kadang-kadang yang menang itu bukanlah yang paling kuat, tetapi yang paling bisa beradaptasi. Ya, bisnis begitu. Jadi banyak mungkin koran-koran cetak yang akhirnya tumbang karena tidak mau beradaptasi. Tetapi ketika mereka mulai melirik channel digital, mereka punya e-paper gitu misalnya, mereka survive gitu. Jadi jangan takut untuk beradaptasi. Yang ketiga, kritis ya. Sebagai pengusaha muda, Anda harus memiliki pemikiran kritis terhadap apapun di hadapan atau di sekitar Anda, terutama terhadap segala hal yang menghalangi jalan bisnis ya. Jadi kita harus kritis menganalisa fakta ya, kita harus pintar menganalisa fakta dan opini yang terjadi di masyarakat. Kemudian bisa dijadikan solusi untuk permasalahan yang timbul, baik itu melibatkan bisnis maupun tidak gitu. Dengan berpikir kritis, Anda bisa diri kan bisa semakin berkembang dan bergerak maju gitu. Jadi tidak menutup diri, kita open pada perubahan juga salah satunya ya. Yang keempat, disiplin ya. Disiplin pasti tahu lah gitu ya, disiplin itu seperti apa. Ya pengusaha itu yang sukses itu karena disiplin. Kalau nggak disiplin
Ya susah, seperti yang saya contohkan tadi, misalnya disiplin memisahkan antara rekening pribadi dengan rekening perusahaan, ini termasuk contoh disiplin gitu. Yang ketiga, siap menerima kritik. Ya, siap menerima kritik atau mau dan siap menerima kritik dan saran. Ya, apapun kritik dari pelanggan itu tujuannya sebenarnya adalah ruang buat kita untuk melakukan perubahan. Ya, jadi apa yang kita pikirkan itu tidak selalu selaras atau sejalan dengan apa yang pelanggan pikirkan gitu ya. Jadi ketika apa yang kita rencanakan, yang kita pikirkan ternyata tidak sesuai dengan pelanggan, tidak sesuai dengan apa yang pelanggan pikirkan, itu sebenarnya memberikan kita ruang untuk melakukan perubahan, karena di situ sebenarnya secara tidak langsung pelanggan memberitahu kelemahan kita gitu ya. Jadi ketika pelanggan memberikan kritik ke kita, sebenarnya pelanggan itu ngasih tahu ke kita, ini loh kelemahanmu gitu. Nah, disitulah ruang kita untuk melakukan perbaikan dan perubahan untuk membuat bisnis kita lebih baik di masa yang akan datang gitu. Itu Arya, mungkin Mas Tony ada pengalaman juga, mungkin bisa dibagikan ke kita gitu, karena saya yakin bahwa setiap orang itu mempunyai strategi yang berbeda gitu. Yang saya jabarkan tadi mungkin kan masih bersifat umum gitu ya, mungkin ada tips-tips yang lebih to the point gitu dari Mas Arya, atau mungkin dari paling satu teman-teman aja Mas, dari beli diri ya? Saya, dari saya, kalau jadi pebisnis itu jangan baper. Ada komentar-komentar negatif, bawa perasaan, main emosi gitu kan. Ya, betul, kan kita di sini kan sebenarnya kan pengen melayani orang, memberikan produk atau jasa untuk memudahkan hidup orang. Terus ada orang yang kecewa dan komentar negatif, kita malah jadinya mau ngajak berantem, bukan kayak gitu teman-teman. Jadi jangan baper nih kalau jadi pebisnis. Sifat yang harus kita miliki, jangan baper dan bermental tangguh. Itu paling mungkin dari saya, Bli Didi. Iya, jadi kita bersikap dewasa lah ketika kita kritik, bukan langsung mau ngajak pelanggan itu ya. Tapi saya pernah baca artikel bahwa apa itu dulu ya, udah dulu sekali ada perusahaan apa gitu, ini pelanggan ini ternyata komplain dan pelanggan yang komplain ini akhirnya menulis di blog tentang komplainnya dia up di blog, akhirnya viral dan jadi dibaca semua orang. Nah, si perusahaan ini bukannya kaget, tapi malah mengundang si customer yang komplain ini. Akhirnya si perusahaan berjanji akan membuat apa yang menjadi poin komplainnya si pelanggan. Dan di satu sisi, perusahaan juga memberikan satu hadiah lagi kepada si pelanggan yang komplain tadi. Nah, akhirnya pelanggan ini menulis lagi bahwa, oh, dari komplain saya ternyata perusahaan ini akhirnya menerima komplain saya dan akan melakukan perbaikan di versi berikutnya gitu. Dan selain itu saya juga udah dikasih ini. Nah, ini orang akhirnya baca dan berpikir, wah, ini perusahaannya dewasa banget menerima kritik dari pelanggan. Dan ini poin-poin penting yang kita harus tekankan, bahwa menghadapi pelanggan itu harus selalu dengan kepala dingin, bukan dengan emosi gitu ya. Anti baper-baper club ya, kalau mau jadi pengurus baru. Oke, udah jelas banget kayaknya yang disampaikan sama Mas Doni sama Bli Didi terkait beberapa poin penting kita pada hari ini. Banyak sekali ilmu yang semoga teman-teman setelah sesi ini berakhir, teman-teman bisa langsung coba praktekkan dan langsung coba terapkan di usaha teman-teman. Atau mungkin setelah kelas ini ada yang udah langsung mantep artinya untuk bisa memulai bisnisnya sendiri. Nah, ini sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan atau sesi diskusi, saya informasikan kepada teman-teman, kami dari tim Grow with Google berharap bahwa teman-teman silahkan untuk mengisi feedback form di bit.ly/onlineforum01. Kami tunggu masukan, kritikan, saran dari teman-teman sekalian agar nanti di kelas-kelas atau sesi berikutnya itu bisa kami jadikan evaluasi agar bisa jadi lebih baik lagi. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Dari tim belakang layar, tim back end udah ngumpulin banyak pertanyaan yang masuk. Kita cek pertanyaan yang pertama dari Kak Jaya di Jakarta. Wah, ini usahanya batik nih. Mohon langkah praktis akses internet berhubung korban PHK dan tidak punya dana untuk ads berbayar. Saat ini jualnya via marketplace tapi tidak pakai ads.
Dari Mas Doni mungkin boleh dibagikan sedikit tips dan trik untuk Kak Jaya ini. Iya, kalau misalnya kita terkait yang langkah praktis, menurut saya banyak langkah-langkah praktis yang tidak efektif yang saya lihat di cara terkait dengan cara pemasaran. Kalau misalnya, oke, mungkin kita jadi korban PHK ya, dan kita nggak punya dana yang cukup untuk melakukan SPR bayar, kita bisa mulai dari melakukan riset dulu untuk mencari produk yang bagus. Kalau dari yang saya pelajari, dari salah satunya dari Pak Jaya Setiabudi, itu sebenarnya kita bisa menjadi reseller dulu atau dropshipper dulu, tapi bukan dalam konteks untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya terus itu jadi bisnis, bukan. Tapi untuk kita mencari produk apa yang sebenarnya cukup laris nih. Misalnya kita kalau mau jual casing handphone, handphone apa sih yang sebenarnya casingnya itu dijualnya laris? Nah, dari sana kan kita dapat data nih. Nah, di situ baru kita bisa kembangin, kita jalanin terus. Kemudian nanti setelah kita ketemu produknya yang mantap, nah, dan kita punya budget, baru kita lakukan promosi. Jadi kembali lagi ke produknya lagi, kembali ke produknya lagi gitu Mas Arya. Oke. Jadi mungkin selain itu teman-teman juga boleh coba minta tolong ke circle pertemanan teman-teman atau mungkin kerabat-kerabatnya teman-teman untuk bantu promosi di sosial medianya. Sedikit demi sedikit kok nanti pasti lama-kelamaan orang juga tahu sama produk yang teman-teman pasarkan. Semoga ini membantu untuk Kak Jaya di Jakarta. Sekarang kita cek pertanyaan yang berikutnya dari siapa nih kira-kira? Pertanyaan berikutnya, apakah sudah muncul di layar? Dari Kak Nadila Syafira. Wah, ini dari Siantar. Usaha skincare, bagaimana cara mengembangkan produk di media sosial? Mungkin pertanyaan ini dari Kak Nadia boleh dijawab sama Beli Didi. Silahkan Beli Didi. Oh ya. Halo Nadia dari Siantar. Bagaimana cara mengembangkan produk di sosial media? Maksudnya gimana ya? Mengembangkan mungkin bagaimana cara pengoptimalan pembuatan konten mungkin. Mungkin begitu kali ya. Mengembangkan produk. Jadi kalau mengembangkan produk, maksudnya kalau misalnya bagaimana agar produknya muncul di sosial media gitu kali ya. Mungkin yang pertama adalah pilih sosial media yang paling efektif untuk memasarkan produk skincare ya. Mungkin Mbak Nadia bisa riset dulu kira-kira untuk skincare kira-kira sosial media mana yang paling banyak penggunanya gitu ya. Setelah itu bisa ditentukan, setelah Mbak Nadia tentukan sosial medianya, baru loading produknya ke sosial media gitu ya. Mungkin Mbak Nadia bisa membuat semacam kalender sosial media. Jadi mungkin bisa dipatok sehari harus upload berapa produk, harus menambahkan berapa produk, dan di berapa sosial media gitu ya. Jadi dengan begitu, akhirnya Mbak Nadia menjadi konsisten dan teratur setiap hari nambah misalnya 4 produk atau 10 produk. Dengan begitu, sosial medianya Mbak Nadia jadi berkembang baik dari sisi produk maupun dari sisi audiensnya sendiri ya. Dengan Mbak Nadia konsisten melakukan posting baik itu berupa produk, baik itu berupa tutorial atau tips and trick, atau mungkin Mbak Nadia bisa mengundang teman-teman Mbak Nadia yang pengguna skincare Mbak Nadia untuk memberikan testimoni. Ini juga akan membantu Mbak Nadia untuk apa namanya, untuk mendapatkan audiens yang lebih luas lagi. Mungkin bisa dengan nge-tag temannya Mbak Nadia atau memberikan temannya Mbak Nadia nge-tag sosial medianya Mbak Nadia dengan testimoni dari temannya gitu. Itu akan membuat audiens sosial media kita berkembang gitu. Itu Mbak Nadia. Oke, terima kasih banyak jawabannya Beli Didi. Semoga membantu untuk Kak Nadila, Kak Nadila dari Siantar. Kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Iya, Kak Nadila ini dari Siantar. Pertanyaan yang berikutnya. Wah, ini udah muncul nih, Kak, dari Kak Yadi 46. Saya baru memulai jualan online dropship dan berencana resign dari tempat kerja sekarang. Tapi sedang mengumpulkan mental dulu nih. Mohon tips dan masukannya. Dari Mas Doni, ada
motivasi apa nih untuk kaya di 46? Oke, mungkin saya lebih ke praktisnya, sesuatu yang bisa kita lakukan ya. Kalau di dalam dunia finansial itu kan kita selalu ada namanya dana darurat. Ya, artinya kita ada menabung untuk mengumpul senilai 3-6 bulan biaya hidup. Misalnya kalau biaya hidup kita itu sebulan 3 juta, berarti 3 bulan 9 juta atau 6 bulan 18 juta. Supaya apa? Supaya kita punya keleluasaan selama beberapa bulan tersebut untuk kita bisa menjalankan bisnis dan riset. Karena kan nggak, setahu saya kalau bisnis itu kita bukanya besok, belum tentu besok itu juga langsung laris, terus lusanya jadi kaya raya, jadi YouTuber gitu, terus subscribernya 1 juta, 10 juta, enggak ya, semuanya butuh proses. Banyak jadi pertama siapkan dana darurat. Terus yang kedua, kalau memang kita sudah punya lagi sambil menjalankan bisnis sampingan, dropship, itu coba kita lihat di laporan penjualan dan laporan keuangannya. Kira-kira kita perlu sampai di titik berapa ya, supaya bisa aman untuk riset dari tempat kerja yang sekarang. Jadi kita pengambilan keputusannya, dan pengambilan bahkan terkait kenyamanan mental kita, itu semuanya berdasarkan data dari laporan keuangan, seperti yang Bli Didi bilang tadi, dan juga dari tabungan yang kita punya, supaya kita punya keleluasaan nih. Jadi nanti kalau seandainya ternyata plannya berhasil, kita masih punya dana tabungan, atau kalau misalnya ternyata plannya itu agak sedikit melambat proses suksesnya itu, kita juga nggak begitu panik, karena kalau udah panik udah susah itu, udah kemana-mana kita perginya. Itu Mas Arya, jadi yang kepikiran sama saya. Boleh saya tambahkan, Mas Doni? Oh boleh, silahkan. Monggo beli. Monggo beli. Ya, tapi Mas Doni kan lebih menekankan kepada dana darurat ya. Jadi kalau sekarang, kalau saya lebih menekankan kepada apakah online dropshipnya itu sudah mulai ada pembeli atau enggak gitu. Jadi ketika saya memutuskan untuk totally resign dari perusahaan, yang saya lakukan adalah apa yang saya kerjakan di bisnis online yang, katakanlah kalau kita masih bekerja di perusahaan dan di satu sisi kita melakukan jualan online, ini jualan online-nya saya bilang ini side job gitu ya, bisnis sampingan gitu. Jadi ketika kita memutuskan untuk fokus di bisnis sampingan, tolok ukur saya adalah apakah bisnis sampingan itu bisa memberi saya, katakanlah gaji gitu ya, atau pendapatan sebesar gaji yang saya terima kalau saya masih bekerja di perusahaan. Jadi ketika bisnis online itu sudah memberikan imbalan yang kira-kira setara dengan gaji yang saya terima di kantor, saya berani memutuskan untuk keluar, gitu. Okay. Itu jadi di samping kita sudah menyiapkan dana darurat, dan di satu sisi kita juga sudah yakin bahwa bisnis ini akan jalan, gitu. Jadi sambil sambil kita masih kerja, kita juga riset, dan sambil mengoptimalkan bisnis online kita. Gitu. Oke, terima kasih jawabannya Bli Didi dan Mas Doni. Jadi balik lagi ujung-ujungnya ya, tetap kita harus riset terlebih dahulu sebelum betul-betul fokus sama bisnis yang akan kita geluti ke depannya. Semoga membantu untuk Kak Yadi. Sambil kita cek pertanyaan yang berikutnya dari siapa nih kira-kira? Pertanyaan yang berikutnya dari Kak Berlian Nanda di Malang, jenis usaha makanan. Kak mau tanya, saya ingin punya stand untuk jualan, tapi modalnya masih sangat minim banget. Nah, saya pernah tahu ada owner yang bisa dapat tempat untuk jualan tanpa sewa, itu gimana ya? Waduh, ini silakan boleh dijawab sama Bli Didi deh. Silakan Bli Didi. Ya, Mbak Berlian, Mbak ya, Mbak ini ya. Saya ingin punya stand untuk jualan, tapi modalnya masih minim. Ya. Kadang ada orang yang punya tempat tapi nggak punya ide mau jualan apa. Benar nggak, Mas Doni? Mas Arya? Benar. Nah, jadi ada orang yang punya tempat tapi nggak punya ide mau jualan apa. Nah, Mbak Berlian ini punya mungkin punya produk, punya ide, punya skill, tapi belum punya stand. Jadi yang bisa dilakukan kalau mau nggak mau mengeluarkan uang untuk sewa stand, mungkin cari orang-orang yang punya ruko atau punya tempat yang kira-kira dia nggak tahu mau jualan apa, ya sudah akhirnya pilih sharing profit gitu ya, ya share profit. Jadi yang punya tempat dapat berapa, yang punya ide yang mengelola
operasional usaha itu dapat berapa, mungkin bisa dibicarakan, kan gitu. Nanti cari titik-titik temunya, cari win-win solution-nya lah. Kalau saya sih sarannya begitu aja, Mbak Berlian. Oke, okay. Berarti ujung-ujungnya berkolaborasi lagi ya, Mbak Didi. Iya, kolaborasi. Oke, semoga membantu untuk Kak Berlian. Kita ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Kak Giovanni dari Jakarta, usahanya jualing speaking. Google bisnisku harus punya website nggak sih? Sempet daftar tapi di reject. Waduh, kenapa nih? Mungkin boleh dibantu sama Mas Doni, ada tipsnya nggak nih? Silahkan. Oh iya, ini Mbak Giovanni ya, yang paling aktif nih kayaknya di kolom komentar. Salut nih buat semangatnya. Tadi juga banyak komentar-komentar saya bacain tuh. Nah, terkait usahanya ya, tadi kalau nggak salah lembaga pendidikan bahasa Inggris ya, itu Google Bisnisku harus punya website? Nggak, malah nih dengan Google Bisnisku kita bisa punya website sendiri karena sudah dibikinin otomatis dari sistem Google Bisnisku. Mengenai pernah daftar tapi reject, mungkin itu bisa di googling aja tuh, karena Google Bisnisku juga punya apa namanya tim customer service yang bisa dihubungi melalui email atau chat ataupun juga telepon nih. Jadi ntar bisa coba cek lagi. Kalau terkait website, mungkin satu lagi yang bisa saya sharing, ini yang juga tips gratis ya, Google juga ada produk namanya Google Sites. Itu gratis juga. Saya bikin website untuk mitra-mitra saya nih yang di daerah Papua, Papua Barat. Itu namanya papuapulsa.com sama voucherpapua.com. Itu pakai Google Sites. Bikinnya itu gampang banget dan hasil bagus. Selain itu juga loading apa websitenya itu cepat banget buat dibuka. Jadi kalau misalnya kita pengen punya website, mulai dari Google Business dulu karena di sana ada webnya, atau juga bisa menggunakan Google Sites nih. Dua-duanya itu gratis dari Google. Itu Mas Arya. Oke, terima kasih banyak Mas Doni untuk jawabannya. Semoga membantu untuk Kak Giovanni. Kita ke pertanyaan yang berikutnya. Dari siapa nih kira-kira? Dari Kak Astuti Pusparini, usaha sambal dari Jakarta. Bagaimana meningkatkan penjualan jika melalui digital? Seberapa sering kita harus mengiklan supaya efektif? Kendala saya di order yang belum continue. Mungkin boleh bantu dijawab sama Beli Didi. Sekian dari video saya, Beli Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.